Balita berusia 3 tahun dinyatakan positif narkoba di Samarinda, Kalimantan Timur. Balita berinisial N itu diduga terpapar narkoba seusai mengonsumsi air minum. Insiden itu berawal saat korban dan ibu datang ke rumah tetangga. Ibunda balita tersebut datang ke rumah tetangga untuk urusan mencabuti uban. Hal itu diungkap oleh Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur, Diah. Si ibu nggak bisa pulang ambil air minum, lalu minta ke pemilik rumah, kata Diah. Saat malam tiba, balita tersebut sulit tidur. Sebaliknya, dia malah jadi hiperaktif. Keesokannya, ibunda N kirim pesan WA ke tetangga bertanya perihal air yang diminum N. Hasil tes urin, bayi N dinyatakan positif narkoba dan sekarang menjalani perawatan. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!